Lantas Polresta Balikpapan mengamankan dua ABG berinisial BT 14 tahun dan RZ 16 tahun warga Balikpapan. Keduanya diamankan setelah video mereka melakukan aksi ugal-ugalan menggunakan sepeda motor di jalan raya viral di media sosial. Pada video berdurasi 16 detik tersebut, keduanya tampak mengangkat ban sepeda motor mereka tanpa memperhatikan keselamatan berkendara dan membahayakan pengendara lainnya. Bahkan keduanya juga belum memiliki surat izin mengemudi. Masih kita kaji untuk pelanggaran lainnya. Yang jelas ini usianya di bawah umur, yang satu 14 tahun, 16 tahun. Kita sanksi dengan tilang, ya, tidak memiliki surat izin mengemudi kompetensinya. Apabila mengendarai kendaraan di tidak wajar juga, kita akan terapkan pasal-pasal lainnya untuk lebih memberikan efek deteren pada pelaku-pelakunya. Namun kedua remaja tersebut dikembalikan ke orang tuanya setelah diberi pembinaan, sementara sepeda motor milik keduanya dikenakan sanksi tilang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.